Pendidikan buat aku adalah sebuah harapan. Dengan pendidikan, kita punya harapan untuk menjadi lebih baik. Tapi di pedalaman, anak-anak masih susah mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak adanya guru yang datang mengajar dikarenakan akses yang sulit, membuat mereka sangat ketinggalan pendidikan. Cuci di gulang dengan inilah huruf C. Semenjak hadirnya Feeding and Learning Tangan Pengharapan, sedikit demi sedikit perubahan yang baik terjadi. Dari beberapa guru Tangan Pengharapan yang dikirim ke sini, mereka telah memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di sini. Dan sekarang, giliran kami yang diutus ke FLC Gotab. Perkenalkan, namaku Rapika Susanti Marpaung. Selama 7 bulan terakhir, begitu banyak keceriaan, semangat, dan energi positif yang mereka tularkan kepadaku dan kawanku. Diawali dengan bernyanyi bersama, kami memulai pelajaran. Setelah itu, kami belajar mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Di sini aku dan kawanku mengajar anak PAUD sampai SD. Dan kami melihat antusias mereka dalam belajar, sehingga kami pun termotivasi untuk mengajar mereka. Selain belajar bersama anak-anak, aku dan kawanku sering mengajak mereka untuk kerja bakti membersihkan halaman rumah belajar kami, mencari ikan di sungai, dan juga pergi mencari kayu bakar di hutan. Aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari mereka. Semoga kehadiran kami dapat terus membangkitkan semangat mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Gotab Mentawai. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.